Selamat pagi bagi kita semua. Kita jumpa kembali pada mata kuliah bimbingan proposal skripsi untuk tingkat 4C. Kali ini kita akan mempraktikkan penggunaan aplikasi Mendeley dalam tugas karya ilmiah kita. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita masih tunggu teman-teman ya.
Oke, baik. Kita akan segera mulai perkuliahan kita. Silakan Komti untuk berdoa, memilih salah seorang dari kita untuk berdoa pembukaan. Ya, baik, Pak. Untuk muka kita dalam doa kepada Mula Lumban Toruan, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Komti. Sebelum kita memulai proses perkuliahan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami masih dapat melakukan proses perkuliahan kami melalui Zoom ini. Bapa di sorga, semua ini karena anugerah Tuhan sehingga kami dapat berkumpul di Zoom ini. Bapa di sorga, sebentar kami akan memulai proses perkuliahan kami. Dan Tuhan memberkati kami, berkatilah Bapa dosen kami yang akan mencari kami supaya proses perkuliahan kami ini dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan jiwa dan raga kami hanya ke dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kali ini kita akan coba mempraktikkan yang telah kita pelajari beberapa minggu ini yang berkaitan dengan mendelay. Kita sudah memasang perangkat-perangkat yang akan menunjang penggunaan mendelay di desktop kita dan dalam rangka mengerjakan paper-paper kita, termasuk nanti proposal skripsi, termasuk juga skripsi yang akan kalian garap. Nah, minggu yang lalu saya sudah informasikan bahwa hari ini kita akan mempersiapkan seluruh materi kita, artinya buku-buku atau contoh-contoh artikel yang akan kalian tulis, lalu mau membuat sitasi atau kutipan sesuai dengan program Mendeley. Itu yang kemarin sudah kita sampaikan. Sehingga hari ini kita mempraktikkannya, nanti setelah saya jelaskan semua cara menggunakannya, saya akan menyuruh kalian sekitar 15 menit atau 20 menit nanti mengerjakan apa yang menjadi contoh dari materi kalian. Sehingga nanti di akhir sekitar 15 berikutnya, kita akan melihat hasil satu persatu dari kita untuk di-share, sehingga kita bisa melihat apakah kalian sudah memahami apa tidak. Nanti setiap mahasiswa akan saya lihat hasil kerjanya hari ini. Nah, misalnya seperti ini contoh. Ada, sudah saya siapkan paper ini, contoh paper, lalu paper ini akan saya sitasi dan saya akan membuat kutipan-kutipan sesuai dengan program Mendeley. Nanti setelah itu, 15 menit berikutnya atau 20 menit berikutnya nanti kita ketemu kembali, kita akan membahas apa kesulitan-kesulitan ketika kalian memasukkan program Mendeley ke karya tulis kalian. Nah itu. Jadi supaya nanti jangan salah mengerjakan, tentu kita akan mencoba praktik dulu. Kemudian setelah itu tentu ada kendala, lalu kita akan bahas kendala-kendala itu dan cara mengatasinya. Nah, tentu dalam rangka memulai sitasi itu, langkah yang pertama kalian lakukan ialah masuk ke program Mendeley. Tentu masuklah kepada, masukkan alamat emailnya. Setelah dimasukkan alamat email, baru masukkan passwordnya. Baru kita sign. Nah, kalau kita sudah sign in, maka kita akan membuka perpustakaan kita. Nah, jadi nanti buku-buku yang kalian gunakan adalah dari dokumen atau perpustakaan di apa kalian, di apa namanya, di library
mendelay kalian yang ini. Dulu kemarin saya sampaikan, bukalah folder skripsi. Sehingga nanti ketika kalian mengutip, kalian mudah membuka dari bahan-bahan skripsi. Nah, itu yang akan kalian gunakan atau praktikkan hari ini. Cara memasukkan data ke perpustakaan kita bisa manual, bisa otomatis. Manual berarti kita sendiri yang mengisi dari folder-folder yang ada sama kita. Dan jika otomatis, kita gunakan dari Google Chrome. Melihat buku-buku yang ada di website. Misalnya ketika kita menambah dari folder kita, tinggal buka ini, add file, lalu carilah di dokumen kita mana yang ada e-book-nya. Jadi kalau ada e-book, kita masukkan. Misalnya e-book, lalu kita lihat mana yang mau kita masukkan. Misalnya dari sini, kita buka Initial Historical Controversies. Baru ini kan sudah masuk, ini Historical Controversies. Kita buka ininya, PDF-nya. Nah, Chronological Controversies of the First Four Ecumenical Councils. Baru kita cek apakah ini buku atau artikel atau jurnal. Ini berarti buku. Buku, oh bukan, ini sebentar. Kita harus lihat kepastiannya apakah ini buku ya. Ini a research paper submitted to Deloitte, Harris and Dr. Rex Butler of the New Orleans Baptist Theological Seminary. Jadi sebuah paper penelitian yang dimasukkan ke seminar Orleans atau apa namanya New Orleans Baptist Theological, sekolah seminari Baptis baru, ya, Orleans Baptis baru. Ini in partial fulfillment of the requirement for MDiv course. Berarti dia ini semacam kita sekarang ini tesis lah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master Divinity. Bidangnya History of Christianity. Berarti ini tesis. Nah, kalau ini tesis, baru lihat nanti di sini sebelah kiri. Sebelah kiri ini kan ada centang. Ini type. Nah, kalau dia tesis, ini tesis, ini kan tesis. Klik, baru siapa yang menulisnya? Ini Ricardo Diegue. Ini kan Ricardo Diegue. Ah, Diegue Ricardo sudah. Baru kemudian tahunnya 2014 ya. Jumlah halamannya 1 sampai 20. Baru universitasnya di mana? Ini universitas The New Orleans Baptist Seminary. Ini kita masukkan ke sini universitasnya. Baru departemen. Ini departemen MDiv ya. MDiv course. Ini MDiv course.
Nah, ini datanya sudah kita masukkan semua. Nanti kalau kita kutip ini, dia akan langsung otomatis di catatan kaki kita terlihat data ini. Nah, ini cara memasukkan data ke library kita. Nah, bisa lagi kita tambah add files. Misalnya kita ya, misalnya ini di Protestantis Medieval ya. Nah, ini sudah masuk. Jadi kita klik PDF-nya supaya melihat informasi apa jenisnya. Ini kita lihat ke bawah. Ini semacam, kalau kita lihat ini, artikel ini. Oh, di jurnal kan? Ini jurnal. Artikel di jurnal. Ini Journal of British Studies. Ini. Nah, kalau jurnal sudah pas ini, klik ini, jurnal. Baru kita lihat penulisnya, Nathan Johnstone. Ini Nathan Johnstone, oke. Kemudian Journal of British Studies 2004, volume 43, isu 2, halaman sekian. Nah, ini sudah diisi sendiri. Nah, DOI-nya sudah juga, ISSN-nya juga sudah diisi. Nah, kalau ini nanti kita kutip, langsung dia masuk ke bagus nanti ke catatan kita, sudah lengkap. Nah, ini kalau dari file kita masukkan. Nah, kalau dari website waktu itu kita sudah belajar bagaimana membuat atau menambah buku dari website. Kita buka Google Chrome kita, pastikan di kan itu sudah ada mendelay, lalu kita masuk ke Google Scholar supaya banyak buku-buku atau apa nanti artikel yang kita dapatkan di sana dari Google Scholar. Itu Google Scholar, baru nanti kita klik apa yang mau kita cari, artikel apa yang mau kita cari sesuai dengan skripsi atau topik yang akan kita tulis. Nah, kita cari lagi Google. Nah, misalnya kita buatlah contoh ini. Oh, mendengarkanlah. Nah, ini misalnya contoh. Atau topik lain lah, misalnya Kristologi. Nah, jadi kita lihat ada artikel banyak ini tentang Kristologi. Lalu misalnya ini contoh ini. Kita mau ambil buku ini atau artikel ini. Kita klik aja. Kita klik. Dia muncul. Saya membuka ini. Wah, ini lama. Kita balik aja ini. Lama kali dibukanya. Kita cari misalnya ini Kristologi dalam Yohanes.
Nah ini Kristologi dalam Injil Yohanes yang ditulis oleh Roy Martin Simanjuta di jurnal Teruna Bakti. Nah ini langsung kita masuk ke Mendeley kita di sudut kanan ini. Klik Mendeley. Kita tunggu dia masuk. Nah ini dimintanya sign in, kita harus mendaftar lagi, membuka apa kita apa namanya akun kita di Mendeley Web Importer ini. Nah misalnya saya masukkan alamat email saya. Lalu continue, masukkan password, baru kita okekan. Oh ya. Nah, dia sudah oke. Kita masuk ke Elsevier ya. Melalui Google apa namanya ke Elsevier film daftar masuk kita ke Mendeley, jadi perpustakaan Mendeley kita sudah terbuka. Nanti dia akan meminta apa yang akan kita masukkan ke perpustakaan kita itu, apakah kita masukkan alamat websitenya atau kalau ada PDF-nya kita akan masukkan ke PDF-nya. Nah ini kan ada centang, ini centang sudah ada PDF ini ada alamatnya, alamat jurnalnya, dan kita harus centang ini supaya nanti ketika kita mengutip ini masuk semua dia alamat websitenya, baru kita add. Nah, kita add. Kalau sudah habis nanti dia berputar ini, dia berarti sudah masuk ke apa kita? Perpustakaan kita. Ini sudah oke. Lalu kita kita lihatlah Mendeley kita. Dan nanti kita akan sinkronize dia ini yang ini di atas ini. Ya ini. Kita sinkronize supaya dia diupdate data kita. Ini kan di bawah ini synchronizing. Dia akan memasukkan data yang kita sudah download dari internet tadi. Lalu kita cek misalnya. Penulisnya tadi adalah Roy Martin Simanjuntak. Kita cari di sini. Roy Martin Simanjuntak. Ini Kristologi. Sudah dapat kan? Kristologi. Lalu kita akan edit. Kita buka apanya ini PDF-nya, kita pastikan dia jurnal apa, tahun berapa. Nah dia ini Martin, lalu kita detail correct jurnal, dia merupakan artikel jurnal, penulisnya Roy Martin Simanjuta. Ini kan dia buat ini Roy Martin Simanjuta agama, ini kan harus kita edit ini, jadi kita harus hapus sekolah sekolah tinggi ini dihapus. Nanti kalau tidak kita perbaiki ini nanti akan salah di jurnal kita J. Roy Martin Simanjuntak, berarti yang benar Simanjuntak Roy Martin kan itu. Ini kita perbaiki. Roy Martin Simanjuntak. Ini sudah. Baru kita enter supaya dia balik sendiri. Simanjuntak Roy Martin. Dia atur sendiri secara mesin. Dia tahun 2019, volume 1, isu nomor 2, halaman sekian. Ini sudah oke. Nah, ini sudah masuk ke perpustakaan kita. Dan kalau kita gunakan nanti ini, maka dia akan di catatan kita akan muncul. Nah ini hanya sekedar merefresh apa yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Sekarang tibalah saatnya
saudara mempraktikkannya. Buatlah semacam artikel singkat, tak usah banyak-banyak, hanya 2-3 lembar. Coba kutip dari library digital kalian selama 15 menit sampai 20 menit ke depan. Lalu kita nanti bertemu 20 menit berikutnya, berbicara soal hasil kalian. Nanti setiap orang men-share hasil kerjanya di sini, di kelas ini. Share nanti supaya kita lihat hasil kerja kalian. Gitu ya. Jadi selama 15 menit ke depan, silakan mengerjakan praktik langsung dari paper-paper kalian yang sudah ada, lalu lakukan pengutipan sesuai dengan Mendeley. Lalu 20 menit berikutnya kita akan diskusi, melihat hasil kalian. Nanti saya satu persatu akan men-share hasil pekerjaannya ke kita. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk praktik menggunakan Mendeley? Ada yang bertanya atau tidak? Atau langsung silakan supaya kita masuk pada latihan. Nanti setiap orang akan menunjukkan ke saya hasil pekerjaannya. Oke, siap? Ya, Pak. Oke, kalau begitu kita mulai sejak sekarang. Nanti ini sekarang 8.27, kalau tambah 20 menit berarti 8.47, nanti kita ketemu kembali. Silakan nanti setiap orang men-share hasil pekerjaan kita. Oke, silakan, selamat bekerja melakukan praktik penggunaan Mendeley. Hidup manis, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, hanya kau Tuhan tempat jawaban. Sendiri, sebab engkau Allah yang menggendong, cintamu memuaskan, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, janjimu fajar pagi hari yang tiada pun.
Oke, baik. Kita jumpa kembali. Kita akan mencoba melihat hasil kerja kita. Kita akan mulai mencoba melihat paper latihan kita ya, menggunakan Mendeley. Oke, kita mulai saja dari saya mintalah kesediaan Roxy Heskill untuk men-share hasil kerjanya. Roxy Heskill, silakan. Silakan Roxy. Apakah masih hidup ini si Roxy atau sudah apa ini? Sudah keluar dari apa? Dari perkuliahan kita. Namanya saja ada di sini. Oke, sekali lagi Roxy. Apakah masih bersama saya? Roxy? Oke, kita remove ya. Oke, kita remove saja. Kemudian, Tulus Hamonangan. Si Roki tadi tidak, kita anggap tidak hadir ya. Tulus Hamonangan, Simbolon. Sekali lagi, Tulus Hamonangan, Simbolon. Masih bersama kami atau tidak lagi? Oke, kita remove. Tulus juga tidak bersama kita. Oke, Chris Natal, Panjaitan. Halo, Chris Natal. Iya, Pak. Silakan, share hasil pekerjaan. Iya Pak, sebelumnya gini Pak, saya memang lagi proses ini Pak, cuma jaringan di sini Pak, jaringan sini tidak memadai Pak. Maksudnya tidak memadai, maksudnya apa nih? Ini Pak, bentar biar Bapak lihat. Manualikan merah kameranya. Masih kayak gini aja Pak. Nampak Pak? Di nggak ada yang nampak di sini. Nampak teman-teman? Oke. Nampak. Masih kayak gini Pak, jaringan apa pula Pak? Bagaimana Pak? Maksudnya ini masih kau belum download? Iya Pak, soalnya nggak bisa Pak. Mulai dari 3 minggu yang lalu. Wow. Saya coba memang Pak. Iya, sebagai mahasiswa kan saudara bisa cari, pergi ke kota untuk download kan bisa. Ini iya, 3 minggu kita. Hari ini sudah 3 minggu loh. Kamu masih dalam tahap instalasi. Kita sudah sampai di Amerika. Kamu masih di apa? Perlilitan. Gimana kita mau maju? Oke lah. Ya, itu kan kerugianmu, bukan kerugian saya. Oke, kita kepada yang lain aja. Oke, kepada yang lain. Silakan Nofrida Sitompul. Nofrida Sitompul masih bersama kami? Iya, Pak, bentar, Pak. Oke.
kok dihentikan? Bisa Nofrida apa tidak? Tidak bisa ya? Oke, kita lanjut saja ke Muniko Eduari. Muniko. Ya Pak, baik Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Kemarin aplikasinya sudah terdownload Pak. Baru sekarang laptopnya sudah diservis Pak. Kena virus, kata tukang servis kemarin Pak, waktu mendownload. Sama RAM-nya yang nggak memadai, kata tukang servisnya Pak. RAM laptopnya Pak. Oke. Kalau saya angkat tangan, nggak bisa lagi. Ya, ya diatasi lah. Gimana caranya ya. Baik Pak. Oke. Mula, nomor turun. Ya Pak. Silakan. Punya saya juga nggak bisa Pak. Tunggu ya Pak. Begini-gini aja deh Pak. Dari tadi. Ya yang kelihatan nggak ada. Kamu bayanganmu aja yang kelihatan. Kenapa ya Pak? Laptopnya masih fotomu aja. Dari tadi cuma gini aja Pak. Jadi laptopnya itu nggak ada. Kelihatan. Hanya fotomu di laptopnya kelihatan sama handphonemu. Iya ya Pak, mungkin karena sinar ini ya Pak. Kebetulan saya pakai HP sama laptop Pak. Iya, yang kelihatan di laptop itu kamu sama handphone yang kelihatan. Gak ada tulisan apa-apa. Maksudku Pak, kalau dibuka apanya ini? Nah, baru kelihatan. Nah, itu. Itu makalah saya Pak. Jadi kalau dibuka aplikasinya ini, gelap kayak gini Pak. Cuman loading-loading gini. Oh gitu. Sudah kau upgrade Microsoft Word-nya waktu ini? Microsoft Word-nya? Belum memang Pak. Oh iya, nggak bisa Pak. Kalau nggak di-download, ya nggak bisa. Kemarin kan sudah dikasih tahu. Kalau dia tidak support, nggak akan bisa jalan mendelainya. Makanya kasih apa solusi lain. Downloadlah, upgradelah Microsoft Word-mu. Caranya kemarin kan sudah dijelaskan. Oke lah, sampai di situlah. Ya, yang rugi nanti bukan saya loh ya, bukan yang rugi bukan saya. Saya hanya membantu kalian supaya enak kerja. Jangan kalian anggap saya memaksa kalian untuk beli laptop baru dan sebagainya, enggak. Saya sudah kasih petunjuk bagaimana caranya. Jika laptop kita tidak support, ada solusi. Ya, sudah dikasih tahu kemarin. Oke, kepada yang lain. Kita cari yang lain lah. Gun-gun. Juwita Sinaga. Iya, Pak. Sebelumnya sama kayak Mula tadi, Pak. Belum di-upgrade ke Microsoft Word-nya, Pak. Oke. Pro Putra Saragi. Apakah sama juga? Belum di-upgrade? Pro Putra Saragi. Masih bersama kita si Fro Putra. Masih Pak. Masih ya. Bagaimana? Silakan. Ya, Pak. Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Sebenarnya kemarin sudah bisa, Pak, di laptop saya, tapi laptop saya di Medan, Pak. Saya di kampung ini, Pak. Haleluya, haleluya. Haleluya, Raya. Ya, kita tidak siap kuliah rupanya ya. Siap pulang kampungnya kita rupanya. Aduh, kita ini kuliah apa pulang kampung ini. Oke, Dwi Maharani Huta Barat. Semoga ini tidak pulang kampung. Atau saya lagi di sawah lagi nanti katanya lagi. Punya alasan lah. Kalian cari aja alasannya. Saya, Pak. Di sawah ini. Jadi saya udah download
Mendeley kan Pak, terus ya. Sudah login juga. Bentar ya Pak. Ini udah ada beberapa file yang saya masukkan Pak. Ya. Terus sudah dibuat. Terus diterima. Terus ini ada file yang udah saya buat kan Pak. Dari dari jurnal yang saya kumpulkan begitu. Seperti ini, saya mau membuat catatan kaki alternatif M. Ini karena tulisannya dari si Jatri, tinggal tulis Jatriani dan di-okekan. Dan tapi yang jadi masalahnya Pak, di catatan kaki dia nggak nampak dia Pak, nggak langsung dia bentuk kurung kayak gini Pak, nggak langsung ada catatan kaki di bawah. Ya. Nah, itu namanya apa? Apa? Lalu nanti di sininya, ya saya share ya, lihat ini ya. Di sininya, ini di atas. Di atas, pilihlah, kalau kan sudah buka ini reference, ini pilih dia, ini, Turabian. Klik di sini. Ini. Klik Turabian 8 edition. Yang kau itu apa? Kalau apa dia di catatan perut namanya, catatan perut. Jadi tidak di bawah, bukan catatan kaki. Jadi catatan kaki ini Turabian. Coba klik Turabian. Di sini. Iya Pak. Kemarin saya belajar juga kan Pak dari tutorial. Saya lihat dari bentuk views dia kan Pak, dari filenya Mendeley, diambil dari citation style. Saya pilih Turabiannya dari more style kan Pak, tetap dia juga nggak muncul di saya ini kan Pak, udah saya use the style tapi nggak muncul lagi di word-nya Pak. Bukan di situ caranya, di sini tadi, ini kan filemu, kalau misalnya ini filemu dari word, Pak. Ini baru di atasnya ini ada ini pilihan ini. Nah, ini Turabian. Ini file itu di atas. Di bawah Open Mendeley. Oh. Ada kan? Ah, pilih Turabian. Belum terdaftar dia, Pak. Masih yang Amerika-Amerika. Tambah saja. Oh, more style-nya ya, Pak. More style. Oh ya, Pak. More style. Pilih dia Turabian. Ah, Turabian itu. Oke, and add. Nah, udah di bawah dia ada. Catatan kakinya. Nah, terus. Tetap nggak muncul di sini Pak, ada yang namanya Turabian. Coba lagi ke bawah, more-nya itu, more. Coba klik lagi dulu. Nah, itu. More. Ah, itu Turabian. Lihat Turabian. Turabian. Ya, Turabian 88. Turabian 8. Oke. Okay. Udah muncul dia? Bentar ya, Pak. Tau juga nggak ada, Pak, di sini, Pak. Tidak juga. Coba itu style. Style apa itu? Style itu. Style. Ganti itu style. Apa? Itu kan apa itu? Itu catatan perut. Style. Ini Pak, jurusan dari Amerika itu, Pak. Coba. Bukan yang di atas ini. Di atas samping-sampingnya lagi. Samping, geser. Ada style itu apa? Apa? Ada tulisan itu apa? Style apa? Oh. Coba ganti. Nah, itu ganti. Dari dia. Apa, Pak? Turabian. Turabian. Ya. Lihat di bawah dia Turabian. Turabian Exita Edition, Pak. Ya. Ada. Udah, Pak. Udah kan? Tapi belum juga muncul di style yang ini, Pak. Di bawah Open Mendeley belum ada Turabiannya, Pak. Di use dia dari tadi catatan kaki itu, Pak. Di use dia. Kan tadi udah diinstal kan? Ya. Dari more sampingnya lagi tuh Pak, boleh saya screen bentar? Oke, silakan.
di sini kan udah kelihatan tadi. Kan kita download dari sini, more style. Kan kita ambil tadi dari get more style yang di sini, Turabian. Sebab itu udah kita install dari sini, nanti di sini kan ada ini, install sama uninstall, balik ke installer, tengok lagi ke bawah, baru di sini kayak ini Turabian 9 belum ku buat ke apa, ini dia Pak, use the style, biar dia masuk kepada style yang tadi. Tadi yang saya masukkan masih Turabian 8, kita masukkan Turabian 9, use the style, down. Sebab itu kita buka di sini, udah ada nanti itu Pak. Ah, ini dia Turabian 9. Oke, okay, itu. Turabian 8 juga udah ada tadi. Nah, harus kau use style. Kan tadi masih download, tapi belum kau use. Coba lihat, use style. Di bukan dia di apamu, di papermu. Nah, lihat di apa itu di ya. Nanti use style more kan terus baru itu masih get kan? Baru use style, ada use style. Ya, sebentar. Ini kan masih seperti nanti kan punyamu kan? Ini kelihatan? Atau sebentar. Udah saya use Pak, tapi memang nggak terdaftar. Kalau begitu nanti dia restart nih, restart. Supaya dia apa namanya di use dia mungkin mesinnya lambat apa? Jadi di restart aja. Baik Pak. Dan dicoba-coba nanti harus diekspor ya karena beda tipe laptop kita beda cara kerjanya modelnya nanti beda gitu ya harus dieksplor jangan takut salah eksplor itu kan menambah ilmu gitu ya oke ini sudah berkembang baik, nanti sudah mantap di inskripsinya kemudian kita lanjut kepada Bob Tobin. Bob masih bersama ya, kami. Masih Pak. Silakan share hasil kerjamu hari ini. Mendelenya Pak sudah saya install, ya. Saya download, tapi masih belum terhubung ke Microsoft saya Pak. Nah itu berarti tidak support. Tidak support Microsoft Word-mu, maka tidak support kalau tidak support kemarin saya sudah beri petunjuk cara supaya support ikuti caranya itu harus di download sesuai dengan apa kita komputer kita ada 32 bit ada 64 bit lalu nanti setelah itu download baru setelah di install restart baru mulailah kalau dia belum cari solusi lain. Pasti dia harus connect. Harus connect. Kalau nggak connect, nggak bisa. Nanti tidak muncul sumber mendelay di Word kita. Gitu ya. Bob, harus diulang-ulang. Kamu sudah download? Sudah upgrade Microsoft Word? Sudah, Pak. Sudah 2010, Pak. Dan kau connect ke apa update apanya? Update apa namanya itu? Microsoft Word-nya. Update dia Microsoft Word-nya. Kalau ini dia kalau misalnya ini seperti ini, apa yang dia sebut dia apa? Dia tampilkan setelah ini. Welcome to Mendeley Library. Apa dia minta? Nah ini, masukkan aja itu. Mendeley site itu harus dimasukkan ke apa kita Word kita install dia ke Word. Tadi sudah saya coba Pak tapi kodenya belum bisa masuk Pak.
Wow, berarti dia minta berbayar. Jangan berbayar, nanti kalau berbayar berarti kita belum word kita ada dua kemungkinan. Word kita tidak original. Nah itu, kalau word yang original langsung connect dia, tapi kalau word kita tidak original memang dia seperti itu. Tapi kalaupun tidak original, itu kemarin kan sudah ada dia berikan solusi. Atau nanti misalnya gini caranya. Lihat tutorial bagaimana caranya nanti di YouTube ya, caranya word connect ke Mendeley. Kalaupun nanti kita tidak bisa punya yang asli, dan di ini enaknya sekarang belajar di YouTube ini kan bisa dapat informasi semua. Tutorial mendownload menginstalasi Mendeley di Word. Nanti akan dia kasih trik yang ori, yang tidak ori, yang macam-macam dia akan kasih. Gitu ya Bob ya. Dicoba baik, aja terus. Nah siapa sih Eno sudah katakan ini di tool klik install MS Word plugin. Tidak ada Pak dalam alat ini Pak. Di aplikasi itu, aplikasi Mendeley itu di kiri ya. Atas nanti ada plugin. Tulisan tools, dia langsung install langsung bisa itu Pak, enggak usah pakai yang berbayar pun enggak bisa dia. Nah, di tools di atas tengok ada yang ada install Microsoft Word plugin. Kalau udah diinstal itu langsung tersambung. Gitu juga sama Chrome nanti di atasnya install web plugin kayak gitu biar dia langsung tersambung sama Chrome dia, Pak. Di sininya nanti insert ada tool ya, sebentar kita lihat tool. Kalau di sini aplikasi Mendeley-nya, Pak. Oh ya. Nah, di sini sebentar. Ini ada tool. Udah lihat ini Bob. Tool. Sudah Pak. Ini tool. Baru install ini kan ada web importer, ada MS Word plugin. Udah lihat ini kan? Ada banyak ini, baru nanti get Mendeley site. Install web importer, install Word plugin, baru get Mendeley site. Tapi kalau sudah masuk ini MS Word ini, tak usah get Mendeley site juga. Ini get Mendeley site nanti di sini ketika kita mau mengambil ini ada simbol nanti site. Ketika kita sudah go to Mendeley waktu menulis. Tapi ini apa juga masukkan juga ini tool get Mendeley site. Sudah bisa? Enggak bisa Pak. Yang plugin itu Pak enggak ada di apa saya Pak. Di Mendeley saya Pak. Nah itu berarti itu tadi masih bermasalah. Apa Word-nya belum dia connect, artinya belum support dia. Diulangi lagi nanti apa namanya yang kemarin mengupgrade apa Word kita. Gitu ya Bob ya. Iya Pak. Baru nanti setelah itu lihat nanti dia apa di Mendeley kita, baru harus di install plugin itu dari tool. Memang harus apa? Harus gigih kita karena terkadang jenis dan model komputer kita berbeda-beda, tidak sama. Tergantung merek kan, ada merek yang Asus, ada yang Toshiba, ada yang Acer, ada yang HP dan sebagainya. Berbeda perintahnya. Nah di situ itu kan ada yang di atas itu apa itu? Itu yang di atas itu. Ya, terus atas. Ya. Itu importer kan, yang di bawahnya itu sudah kau klik itu. Ya kliklah itu. Ke sini lagi masuknya, Pak. Itu Mendeley site. Iya, Pak. Oke. Coba kalau itu kau oke kan dia minta berbayar. Tadi Pak, saya masukkan Gmail saya.
Oh, itu baru masuk itu. Baru kau jalankan Microsoft Word-nya. Terus itu. Harus diingat nanti ya, password di MS Word. Ingat password semuanya. Catat. Jangan lupa. Nanti kamu lupa, nggak bisa masuk lagi. Ulang-ulangi. Semua apa, samakan aja passwordnya dan alamat emailmu. Samakan, jangan lupa. Terlalu banyak sekarang apa ini? Password ini. Semua password. Oke, sambil si Bob mengerjakan itu, kita ke yang lain dulu. Atau gini aja, siapa yang mengalami kendala lah? Kendala. Atau apa pertanyaannya? Itu aja. Andri, saya, Pak. Ya, saya, silakan. Pak. Silakan, saya, silakan. Pak. Silakan, Andri. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya Pak, saya minta maaf. Laptop saya kan Pak, kalau mendownload file atau aplikasi tidak bisa Pak, karena IDM-nya belum saya perbaiki dan kalaupun WiFi dimasukkan, laptop saya akan tiba-tiba apa Pak, mati sendiri begitu Pak. Mungkin minta diganti gitu Pak. Itu sudah pasti. Persoalannya nggak ada uangnya kan itu. Oke, terus apa lagi kendalanya? Itu aja. Itu saja, Pak. Oke. Jadi kalau soal IDM itu, bisa nanti download IDM yang gratisan ya, sesuai dengan laptop kita. Jenisnya 32 bit, 64 bit, lalu merek nanti unduh aja. Unduh IDM 4. Nah, jenis laptop kita apa? Nah, gitu ya. Baru apa tadi lagi yang persoalannya, kalau dia dimasukkan WiFi langsung mati. Iya Pak, tapi kalau nggak dimasukkan tetap dia hidup Pak, masih hidup pakai. Nah itu berarti settingan WiFi-nya itu, baca dulu settingan WiFi, jangan-jangan settingannya kalau terkonek dengan WiFi mati otomatis, lalu matikan itu setting apanya itu, perintahnya itu. Kalau dia terkonek dengan WiFi, ya jalan hidup gitu. Mungkin pemiliknya itu dulu membuat seperti itu settingannya supaya jangan apa kerja dia dengan WiFi kan? Karena baik, WiFi ini kan bisa banyak masukkan virus, lalu dia setting seperti itu. Tapi nanti lihatlah ya, atau nanti buat lihat aja dia apa di YouTube bagaimana cara membuat setting ketika laptop terhubung WiFi tetap hidup. Gitu ya, nanti dapat itu informasinya. Oke, siapa lagi yang bertanya saya, soal masalah? Saya, Pak. Silakan, Mike. Ini, Pak. Dia nggak terhubung, nggak bisa terhubung ke Word-nya, Pak. Nggak terhubung ke Word-nya? Iya, Pak. Ini Word saya kayak gini, Pak. Ya, itu sudah tidak aktif. Caranya kayak mana, Pak? Itu dia. Kalau ngendalinya udah ada, Pak. Cuma ini aja terhubung cara terhubungnya ke Word itu aja Pak. Berarti Word-nya dia tidak support. Berarti ulangi lagi apa namanya download kemarin, upgrade dulu upgrade dulu Word-nya. Berarti upgrade Word ini ya Pak, permasalahannya ya, Pak. Upgrade Word atau update Word-nya, update kan ada update Word. Pak, supaya dia di daerah mana ya Pak? Sebentar. Update Word. Pasti biasanya ada update Word. Sebentar. Word. New preference service. Sebentar ya. Kalau di saya gini, di selalu ada minta update dia. Sebentar ya saya tunjukkan. Kalau di saya, tapi kan saya bilang tadi setiap laptop kan memiliki jenis yang berbeda-beda cara mengupdate apanya Word-nya ya. Sebentar.
Nah, kalau di saya gini. Ya bukan. Ah, ini kan ada Word ini. Ini kadang nanti dia akan minta update ini. Update Word ini. Ini juga kan minta update terus itu. Ada yang Excel, ada PowerPoint, dia minta update. Nah, kalau di laptop kita, karena saya sekarang berbeda-beda, cari aja nanti di mana update Word, atau buka aja YouTube di mana cara update update Word. Coba kita lihat dulu apakah ada tutorialnya, tutorial update Word. Kalau tidak update, dia memang dia tidak bisa. Nah, ini kan ada di YouTube banyak ini. Tahu ini, how to update Microsoft Word. Ini kan, how update Word in Microsoft. Ini banyak ini. Nanti ini aja baca ya, Mike. Tonton ya. Oke, Pak. Supaya dia connect. Kalau memang dia tidak update, dia tidak bisa, tidak muncul nanti. Tidak terbuka dia dokumen itu. Karena tadi kalimatnya kan not activate. Word-nya itu. Oke. Ada lagi pertanyaannya, Mike? Selain tadi, selain Word-nya. Udah, Pak. Cuma itu permasalahannya, Pak. Oke. Tadi siapa lagi yang mau bertanya tadi? Silakan. Siapa yang tadi mau bertanya? Belum cukup jelas atau belum jelas-jelas? Sudah jelas, Pak. Tinggal permasalahan penyambungan ke Word itu, Pak. Oke. Silakan nanti dia apa lihat-lihat. Ya, ini Pak, izin saya buka kamera sama suara, Pak. Oh, kalau dia keluar dulu, baru masuk lagi. Itu biasanya. Kalau tidak bisa terbuka suaranya dan kameranya. Keluar dulu, baru masuk lagi. Karena yang lain bisa. Jadi keluar dulu, masuk lagi. Nanti pasti bisa ngomong. Memang gitu dia sistemnya. Nah, sambil menunggu si Dian, saya jelaskan lagi ada tambahan. Nanti begini. Kalian akan menemukan misalnya contoh ya. Kalian mau mengutip buku ini. Kalian mau mengutip buku ini. Padahal belum ada digital. Tidak ada digital. Dan kalian mengutip dari buku ini. Gimana caranya? Nah, kemarin sudah saya jelaskan cara mengutipnya. Tulis dia manual. Ini kan, tulis dia manual di library kita ini kan. Add manual. Baru kemudian masukkan buku, judul buku, ini misalnya bukunya lima pokok Calvinisme, lima pokok Calvinisme, penulisnya Edwin H. Palmer, baru langsung enter, kemudian tahun penerbitnya 2005, kemudian kota Surabaya, penerbitnya Momentum. Nah, oke, ini baru kita save. Kalau ikut ini ISBN-nya, kita lihat ini ISBN-nya ada kan? Ada IS
ISBN. Mana ini ISBN? Ini ada ISBN-nya. Ketik ada 976 83087399. Oke, ini baru kita save. Nah, kemudian dalam menulis, misalnya kita buatlah tadi ini di sini. Kita kutip itu kan di sini. Kita kutip tadi Edwin H. Palmer. Edwin H. Palmer, ini Calvinisme. Lalu kan kita kutip halaman 10, gimana caranya? Ini klik. Klik di sini. Baru klik halaman 10. Baru oke. Oke, kita ulangi. Ya, apa? Bagaimana cara masukkan halamannya? Halaman yang kita kutip dari buku itu kan. Klik tadi ini insert, saya ulangi, klik insert. Baru nanti klik Edwin H. Palmer in Calvinisme. Langsung klik ini Palmernya ini, klik halaman 10. Klik 10 baru oke. Okay. Nah, maka nanti dia akan muncul halaman yang kita kutip, halaman 10. Nah, ini di bawah ini. Ini kan halaman 10. Jadi kalau kita tidak klik tadi, dia akan muncul hanya sampai di sini, tidak ada halamannya. Ini kan Edwin H. Palmer, Lima Pokok Calvinisme, Surabaya, Momentum, 2005, halaman 10. Itu cara membuat halamannya. Ini ya, saya ulangi. Ini kita ketik insert Mendeley. Baru kita tulis Edwin H. Palmer, Pokok Calvinisme, lalu klik Palmernya ini. Halaman 25 misalnya. Langsung oke. Okay. Gitu caranya membuat halaman. Nah, dia sudah masuk. Nah, ini halaman 25. Nah, itu tambahan bagaimana cara membuat halaman di Mendeley itu. Tapi kalau dia jurnal memang nanti, kadang dia tidak bisa lagi kita edit halamannya karena jurnal itu diasumsikan kita baca semua. Kita baca semua. Dia tidak bisa kita kutip per halaman. Oke, tadi si Dian Sartika sudah masuk. Silakan, apa pertanyaannya? Gini, Pak. Kan saya pada saat mendownload Mendeley itu kan, Pak. Laptop saya langsung mati, Pak. Gitu ya. Waktu mendownload? Iya, Pak. Waktu mendownload Mendeley, laptopnya mati. Iya, Pak. Dan tidak hidup lagi sampai sekarang. Iya, Pak. Wah, itu kenapa ya? Sudah dibawa ke servis? Udah, Pak. Udah diperbaiki. Memang ada juga satu yang posisi tempat karena nggak mendukung. Mungkin karena baterainya agak udah soak dia, Pak. Gitu. Tapi memang udah selama Bapak pas waktu masuk perkuliahan Bapak penjelasan Mendeley itu udah saya coba, Pak, tapi tidak bisa dia, Pak. Mungkin bisa persoalannya RAM. RAM-nya kurang support. Misalnya dia RAM-nya 4. Dia mungkin butuh RAM-nya 8. Atau kedua prosesor. Prosesornya 1,6. Dia mungkin butuh 2,7. Itu berbagai-berbagai kemungkinan ya. RAM, prosesor, baru kemudian hard disk. Hard disk-nya full. Nah, sekarang kan hard disk kita rata-rata 500 ya, 500 giga yang baru sekarang. Nah, ada yang 256. Nah, jadi kurangi di C-nya. C-nya itu dikurangi supaya masuk program. Pindahkan data ke D. Jadi partisi laptop itu dipartisi. Jangan digabung semua di apa di sistem. Jadi dibuat partisi, kalau misalnya dia 256 GB, buatlah di sistem dia 150 atau 100 GB,
150 itu di D, data kita. Kalau dia misalnya 500 GB, buat dia di sistem 200, 300 GB di D, data kita. Nah, kalau semua digabung di C, sistem, kadang dia nggak bisa, full. Masuk program baru, mati dia. Karena nggak mampu dia apanya menerimanya. Gitu. Jadi, pasti tukang servis tahu. Nanti kalau sampai di tukang servis, bilang aja, partisi aja harddisk-nya. Partisi artinya dibagi. Bagi dua atau bagi tiga. Tergantung berapa giga apa kita, laptop kita. Kalau 256, bagi dua aja. Tapi kalau dia 500, bagi tiga. Partisi A, B, C. A misalnya 150, B itu 100, baru C-nya sisanya. Nah itu, jadi supaya komputer kita ketika rusak nanti, file kita yang di D atau di C atau di B tidak hilang. Kalau semua data kita di C, ketika servis hilang semua. Capek kan mengerjakannya. Syukur-syukur kita sempat simpan ke flash disk data kita. Nah, apa kata tukang servis setelah di servis kemarin? Apa Pak? Apa kata tukang servis laptop itu? Dibilangkan waktu itu saya bawa ke servis kan Pak, baru saya bilang lah karena apa penyebabnya mati, saya bilang lah kan karena waktu pada saat perkuliahan saya mendownload aplikasi Mendelin Bang, bilang baru pas sudah saya download baru mati tiba-tiba. Dicoba Abang itu Pak, sampai dibuka baterainya nggak bisa juga itu, makanya kata Bang itu ya kemungkinan ada mungkin gangguan dalam laptop kakak ini katanya gitu Pak. Sampai sekarang belum bisa hidup? Belum Pak. Itu laptopnya mereknya apa? HP Pak. HP yang notebook atau laptop? Laptop Pak. Laptopnya. Oke. Itu masih, itu sudah core 3 atau masih apa namanya itu IBM? Core 3 Pak. Core 3. Nah, iya. Kalau sudah core 3 sebenarnya sudah support core 3. Berarti kan prosesornya sudah 2.6 itu 2.6. RAM-nya mungkin 4. Itu sebenarnya sudah support. Nah, tapi enggak tahu saya apalagi persoalannya di dalam. Mungkin apakah datamu ke partisi? Ada C dan D. Kau bagi semua datamu. Kubagi Pak, ada di bagian apa dokumen D sama dokumen C, tapi nggak bisa juga dia Pak di hidup. Sebelumnya kan Pak, sebelum masuk ke penjelasan Bapak yang waktu yang suruh mendownload aplikasi Mendelin itu kan Pak, sudah saya bagi kian dia apanya Pak dokumennya gitu kan, file semua berkas kuliah, tapi itu juga nggak bisa mendukung juga dia Pak. Iya, kenapa nggak bisa hidup lagi ya? Apa hubungannya dengan Mendeley itu persoalannya? Karena Mendeley itu aplikasi. Dan dia sebenarnya tidak begitu berat aplikasinya. Tidak begitu berat. Dia tidak memakan 1 giga, enggak. Itu masih MBP. Gitu, apa. Enggak sampai lah 1 giga. Enggak sampai. Kalau kalian lihat misalnya informasinya, kita lihat ya. Mendeley. Ini biar saya tunjukkan berapa apanya giga ini. Mendeley itu ini dia hanya rupanya 1,1 giga dia. 1,1 giga, 1,1 gigabyte. Oh bukan. Ini 280 megabyte, bukan 1 giga. 280,9 megabyte. Jadi tidak sampai 1 giga. Yang versi 1.19, ini versi rupanya tadi ini, bukan lagi 1,198 versi.
Ini mendelay reference aja 1,95 MB. Mendelay importer 20,2 MB. Jadi kalau di total ini 280, ini 195, katakanlah 400, ini 450 semua. 450 MB. Belum 1 giga. Jadi kalau dikatakan gara-gara itu dia mati, saya pikir nggak mungkin lah gitu ya, nggak mungkin lah gara-gara itu dia bisa hang lah, hang lah istilah sekarang ya. Karena tidak sampai dia 1 GB, ringan apanya aplikasinya. Oke, tapi teruslah ditanyakan sama apanya, sama tukang servisnya, apa solusinya, ya, solusi perbaikannya. Kemudian kalau dia akhirnya rusak, ya mohon maaf lah gara-gara program ini, aplikasi ini, kemudian harus korbannya. Tapi kalau yang lain tidak ada yang mati kan? Ada pengalaman yang sama dengan Dian. Setelah di-download, laptopnya mati. Ada pengalaman yang sama? Halo? Enggak, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya? Oke. Itulah ya, Dian, ya. Diusahakanlah sama tuang servisnya supaya bisa hidup lagi. Karena ada tamu di sana. Pekerjaanmu di sana, ya. Kalaupun tidak bisa, ya solusinya ya ganti baru kan itu. Mungkin supaya lebih kencang nanti kamu menulis skripsi, ganti baru. Tapi kan itu tergantung ya Dian juga kan. Kalau masih bisa diperbaiki, itulah kita kejar, kita perbaiki. Tapi kalaupun tidak, ya mohon maaf lah. Gara-gara aplikasi itu Dian harus kehilangan laptop yang bisa digunakan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita tutup, karena waktu kita akan ibadah lagi ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, minggu depan kita sudah masuk pada tugas kelompok ya. Kalau bisa dikerjakanlah secara Mendeley. Nah, itu buktinya kita sudah pelatihan lah ya, pelatihan Mendeley ya. Digunakanlah secara Mendeley. Mulai daftar isi, otomatis, pengutipan, dan daftar pustaka secara Mendeley. Oke ya. Dan tentu hari ini sudah akan dikirim papernya supaya bisa dibaca-baca. Baiklah, silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk doa penutup. Ya baik, terima kasih Pak. Untuk keterangan doa kami persilakan kepada Eno Purba. Baik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Kami telah selesai melaksanakan perkuliahan kami di pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kau berkati kami untuk melaksanakannya dengan baik. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. 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 Oke, sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Horas menjujua jehobu. Horas, Pak. Oras, Pak. Selamat malam.